Tidak, Sakura, Sakura, hati-hati Sakura. Minggir, jangan sentuh Sakura. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Bayu Akbar di game Sakura School Simulator. Oke, di video kali ini kita bakal lanjut lagi game Sakura School Simulator. Tapi sebelum mulai videonya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifin lonceng notifikasinya ya. Karena aku bakal upload video game setiap harinya. Oke, jika sudah, langsung saja kita mulai videonya. Oke, karena hari ini kita bikin pedang Star Wars, sekarang kita ganti baju dulu ya. Kita ganti baju ala-ala Star Wars gitu. Oke, selanjutnya untuk Sakura, kita ganti baju yang mana ya teman-teman? Sepertinya baju ini cocok deh. Bentar ya. Cocok deh karena ala-ala ninja gitu. Oke, sekarang warnanya kita ganti warna merah ya. Terus rambutnya kita ganti warna ini. Kita ganti yang nomor 26. Selanjutnya kacamata tidak perlu. Oke, kita ganti karakter boy ya. Karakter boy ini kita ganti kostum yang mana ya? Tunggu dulu. Armor ini, nah, ala-ala ninja-ninja gitu, oke. Warnanya, oke, kita ganti warnanya warna kuning agar lebih cerah. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke, sekarang kita sudah berada di gamenya. Sekarang kita ganti karakter dulu ya. Kita pakai karakter yang boy. Wow, keren sekali ya. Nih, kita pakai baju mas-mas gitu. Mas-mas, warna emas, oke. Warna gold. Oke, sekarang kita jumpa ini Sakura. Ini pedang biasa ya. Sekarang Nah, ini kan pedang biasa. Kalian bisa lihat kan? Wow. Oh, bisa kayak gini ya ternyata, guys. Tuh, lihat. Nah. Wow, ada kekuatan. Oke. Selanjutnya di sini kita temui Sakura. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana cara membuat pedang Star Wars-nya? Oke, caranya begini ya. Aku sulap dulu. Kalian hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sudah punya pedang Star Wars kan? Nah, kalian bisa lihat. Nah, tuh. Wow, keren banget kan pedang Star Wars-nya? Oke, sekarang kita kasih juga ya Sakuranya pedang Star Wars. Nah guys, sekarang Sakuranya juga punya nih pedang Star Wars. Sekarang kita coba ya, kita coba lawan Yakuza menggunakan pedang Star Wars ini. Apakah pedang Star Wars ini berfungsi? Oke, sekarang kita coba pedang Star Warsnya melawan Yakuzanya. Oke, sekarang kita naik. Oke, sekarang kita coba ke Yakuza. Apakah pedang berfungsi? Nah, sekarang kita bakal berina. Oke. Turun. Wah, oke. Sekarang kita coba berkelahi. Ayo. Ayo sini Yakuza. Ayo. Ayo Sakura, bantuin aku Yakuza. Oke. By the way, maaf ya guys, sekarang suara aku agak kecil soalnya di luar ada orang. Oke, kita lawan Sakura. Sakura tadi mana ya? Oh my god, Sakura di mana teman-teman? Ayo Sakura, kita akan melawan Yakuza. Yes, ini mana kalian lawan? Ayo sini, ayo. Ayo Sakura, tolong. Wow, pedangnya wow. Kekuatan super. Wow. Tuh kan kalian bisa lihat kan kekuatan pedang supernya. Tuh, semuanya mati nih. Ayo sini bawa, ayo maju. Ternyata hebat kan pedang Sakura. Tuh kalian lihat kan, ada yang wow. Sakura tadi mana ya? Bentar dulu, Sakuranya kok lari terus ya. Oke, sekarang kita ke Yakuza office lagi. Ayo Sakura, kamu jangan takut Sakura. Kamu punya pedang hebat loh. Jangan takut. Ayo.
cinta ya guys. Sekarang kita coba kita lihat mayat tadi, ada yang bergelantungan. Tuh kan kehebatan pedang. Tuh kan kalian bisa lihat kehebatan pedangnya. Musuh saja bisa mantul bisa nyangkut seperti ini nak. Tuh kalian lihat nak. Tuh. Wow. Ayo sini lawan. Kita lah pakai boy aja guys. Oke. Bentar Sakura. Oh tidak Sakura. Hati-hati Sakura. Minggir, jangan sentuh Sakura. Ayo mana yang melawan? Ayo sini, lawan aku. Ini. Mana lagi yang melawan? Ayo. Wow. Kita mati kan? Oh dia. Oke, selanjutnya kita naik ke atas ini. Oke, sekarang musuhnya sudah mati. Oke, kita habis semua musuhnya. Lo kok pakai pistol? Oke, pakai pedang. Ayo. Sini, bos Yakuza. Ayo, sini. Oh my god. Oke, kita mati, tapi kita menang. Oke, karena kita pakai... Oke, sekarang selanjutnya kita akan menolong Sakura tadi. Oh my god, kasihan sekali teman-teman. Sakuranya tadi meninggal. Oke, sekarang oke. Sepertinya kita harus membawa Sakura ke rumah sakit. Oke, ini dia Sakura. Kasihan sekali, maafkan aku ya Sakura, tidak bisa menjaga kamu dengan baik. Oke, sekarang kita bantu Sakura ya, teman-teman. Oke, kita bawa Sakuranya ke rumah sakit. Sakura butuh pertolongan nih. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti kalian penasaran kan gimana cara bikin pedang Star Wars-nya? Dan kalian heran kan gimana cara mengeluarkan kekuatan di pedang Star Wars-nya? Oke, sekarang kita bawa dulu nih teman-teman Sakuranya ke rumah sakit. Oke, hospital. Kira-kira cukup nggak ya duit kita? Ya. Oke, yeay! Oke, sekarang Sakuranya sudah sembuh nih. Oke, Sakura kamu baik-baik saja Sakura. Oke, kita pelukan dulu. Maafkan aku ya Sakura, tidak bisa menjaga kamu. Sekarang maafkan aku ya Sakura, sekarang kamu sudah sembuh lagi. Nah, pasti kalian penasaran kan gimana cara bikin pedang Star Wars-nya dan cara keluarin kekuatan pedang Star Wars-nya. Oke, ini ya. Kalian simak tutorial ini. Oke teman-teman, sekarang kita ke tutorial cara membuat pedang Star Wars-nya. Oke, cara yang pertama itu kalian ke menu, terus ke karakter edit, terus item, terus kalian klik yang right hand. Tangan kanan atau oke, right. Oke, yang ini nah, right hand. Oke, selanjutnya jika sudah di karakter edit, terus item, kalian klik right hand, terus kalian klik yang ini, pen like. Nah, oke. Kan ini bentuknya kecil kan? Sekarang kita ubah ukurannya menjadi panjang dan besar, oke? Tadi awalnya seperti ini kan, skala, terus kalian klik X, Y, Z, or all ini. Terus kalian untuk memanjangkannya itu kalian klik yang Y. Tuh, maka pedangnya akan memanjang. Kalian panjangin tuh sampai yang kalian butuhkan. Kira-kira seperti ini. Terus kalian lebarin. Nah, ini untuk melebarkan. Terus warnanya kalian ganti sesuai selera kalian. Di sini aku akan mengganti warnanya agar sesuai dengan bajunya, kalian ganti warnanya menjadi warna kuning. Sekarang warnanya berubah kuning kan guys. Nah, tapi kok cara megangnya kok kayak gini ya teman-teman, kayak gini. Nah, cara megangnya agar agar bisa dipegang seperti dipegang. Oke. Caranya agar posenya tidak seperti ini, kalian ke pose mode, terus kalian klik reset pose nih. Sekarang posenya pakai seperti ini guys. Nah, sekarang jadikan pedang Star Wars-nya. Nah. Terus kalian tak mau tahu kan caranya gimana cara agar kekuatan di pedang Star Wars ini bisa keluar?
kalian tonton sampai habis ya. Nah, sekarang aku ngasih tutorial ke kalian bagaimana ngasih pedang Star Wars ini ke teman kita. Nah, misalnya aku kasih pedang Star Wars ini ke Sakura. Nah, kalian klik karakter edit. Sama seperti tadi, kalian klik item, terus right hand, pen like. Nah, sekarang kalian panjangin ukurannya. Oke, aku panjangin dulu ya. Kira-kira sudah cukup ya teman-teman. Oke, sekarang warnanya. Warna Sakura kira-kira warna apa ya teman? Kita ganti warnanya yang lebih cerah. Bisa warna pink, black pink. Oke, kita ganti warnanya warna pink. Selanjutnya posenya kita reset. Nah, sekarang posenya pakai seperti itu ya teman-teman. Nah, ayo Sakura kita bermain. Wow, seru banget ya kan? Kalian penasaran kan gimana cara aku memunculkan kekuatan di pedang ini? Seperti yang kalian lihat tadi. Nah, sekarang aku bakal ngasih tutorial ke kalian bagaimana cara mengeluarkan kekuatan pedang di Star Wars ini. Nah, kalian itu harus menggunakan kostum armor yang boy. Selanjutnya di sini, karena kostum armor boy ini punya pedang, kalian klik pedang. Nah, maka akan seperti ini. Ini akan jadi menyerupai seperti... tunggu dulu, Sakura. Ini kita bakal mencoba. Nah, jadi... Sakura, tunggu! Oke, tunggu dulu ya, Sakura. Nah, sekarang nih, pedangnya akan menyatu dengan pedang Star Wars. Pedang asli akan menyatu dengan pedang Star Wars. Nah, sekarang kalian klik attack. Maka akan mengeluarkan kekuatan ini. Nah, jadi seolah menyerupai pedang Star Wars ini mengeluarkan kekuatan. Nah, ini akan mengeluarkan kekuatan mengeluarkan kekuatan. Nah, kalian tuh kan kayak misalnya tuh. Nah, sekarang kita coba ya kekuatannya di Yakuza tadi ini. Kalian lihat. Ya. Nah, hebat kan? Sekarang pedang Star Wars-nya bisa mengeluarkan kekuatan. Nah, buat teman-teman yang pengen coba, kalian silakan kalian coba di game Sakura School Simulator-nya. Cukup mudah kan cara membuat pedang Star Wars. Oke, videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. Bye. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.